Hari Raya Galungan umat Hindu Bali menjadi berkah bagi para pembuat penjor di Kabupaten Bangli, Bali. Pasalnya, jelang Hari Raya ini, para pengrajin penjor kebanjiran pesanan. Bahkan satu pengrajin mendapat pesanan hingga puluhan penjor. Pesanan datang dari seputaran Kabupaten Bangli dan Gianyar. Sementara harga penjor sendiri berkisaran Rp300.000 hingga jutaan rupiah tergantung kreasi hiasan penjor yang diinginkan. Selamat Raya Galungan ya Pak. Kalau permintaan di sini setiap 6 bulan satu rami. Kalau ini 50, 40, 40 per 6 bulan. Untuk jenis penjornya jenis apa saja Pak? Beda-beda, tergantung permintaan. Kalau harga? Kalau harga di sini yang paling murah 300. Sampai mahal? Sampai mahal 6 juta. Yang paling ramai peminat harga berapa Pak? Harga 500 sampai 400. Sementara penjor sendiri merupakan sarana upacara berupa bambu yang dihias sedemikian rupa dengan hiasan daun lontar dan pernak-pernik lainnya. Dan wajib dipasang oleh umat Hindu Bali saat perayaan Hari Raya Galungan. Iwayan Hobiana, Kompas TV, Bangli, Bali.